Beredar video memperlihatkan pasangan pengantin bagikan baju bekas bak lempar bunga pengantin, viral di media sosial. Dalam video yang diunggah TikToker @h_weddingplanner. Bukannya potong kue atau saweran, pengantin malah membagikan baju bekas atau thrift kepada tamu undangan. Dalam video itu, mulanya tampak seorang pria masuk sambil membawa kotak besar berwarna kuning menggunakan troli. Kemudian pengantin pria terlihat membuka kawat yang membungkus bol thrift. Ketika sudah dibuka, pengantin pria membagikan baju thrift itu ke tamu undangan yang sudah membentuk barisan. Seketika tamu berebut mendapatkan pakaian yang dilempar kedua mempelai. Mirip momen pelemparan bunga di acara pernikahan pada umumnya. Tamu undangan terlihat antusias dan menanti baju yang dilempar oleh pengantin. Menurut pemilik akun, aksi lempar baju bekas itu sengaja dilakukan karena pengantin memiliki usaha thrift. Sontak setelah video tersebut diunggah menuai berbagai komentar dari warganet.